عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para hadirin dan hadirat jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin dan jamaah di Kulwa Filin yang kami hormati. Saya akan mengisi sekedarnya pengajian yang demi untuk menghormat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan membuat beberapa catatan yang ada hubungannya dengan maulid atau dengan kelahiran Nabi besar kita ini. Catatan-catatan saja, terserah kepada mubaligh-mubaligh atau guru-guru atau masyayikh untuk menambahi atau memperpanjang, masing-masing terserah untuk melengkapinya. Di sini kami hanya akan memberikan beberapa catatan-catatan kecil. Sebelumnya perlu saya jelaskan atau umumkan bahwa di samping haflatut tilawah ini, insya Allah acara peringatan maulud juga akan diadakan sendiri. Jadi di samping haflatut tilawah ada acara maulud. Ini panitianya lain lagi. Ini saya belum menerima laporan apakah panitianya itu sudah lengkap, sudah ada ketentuan atau bagaimana. Insya Allah kalau sudah ada nanti kita umumkan. Nah, baiklah, sekarang saya mulai dengan beberapa catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kali saya ingin menerangkan bahwa menurut keterangan agama, hari besar Islam yang resmi itu hanya dua. Jadi hari besar Islam yang resmi itu dua. Yang resmi yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dalil Quran naik ibadah, dalil hadis naik ibadah, dua ini. Yang lain-lain itu memang diadakan tetapi mempunyai riwayat sendiri-sendiri. Seperti peringatan maulud yang diadakan dalam bentuk perayaan besar-besaran, nyembelih ini, nyembelih itu, terus orang ramai kumpul, itu di zaman sahabat-sahabat belum ada itu. Zaman tabi'in juga tidak ada itu. Perayaan maulud itu, apalagi zaman Nabi, orang masih ada kanjeng Nabi ya, tidak ada itu. Peringatan maulud
khusus secara besar-besaran itu tidak ada. Zaman Nabi tidak ada. Zaman sahabat tidak ada. Zaman tabi'in juga tidak ada. Timbulnya atau mulai adanya perayaan maulud besar-besaran itu di zaman perang salib. Perang salib. Jadi ini akhir saja ini, baru saja. Yaitu kalau tidak salah dimulai oleh salah satu raja, apa namanya, siapa? Mudhaffar kah? Iya. Mudhaffar. Mudhaffaruddin kalau saya ingat. Mudhaffar. Raja satu negeri kecil yang namanya Kerajaan Irbil. Irbil. Ini saya kira di daerah Irak ke mana itu ya, daerah ya, malah bukan dari Mekah ini, bukan di Mekah atau di Medina, tidak. Sebab raja ini menganggap pada waktu itu umat Islam itu semangatnya kurang tinggi gitu. Semangatnya kurang semangat dah sudah ya, apalagi menghadapi perang waktu itu. Nah, lalu si Raja Irbil ini lalu mengadakan musyawarah bagaimana caranya supaya umat Islam ini gegek gitulah, supaya semangatnya itu berkobar-kobar gitulah menghadapi serangan-serangan musuh ini. Waktu itu ada perang salib. Peperangan salib itu berlangsung selama 200 tahun. 200 tahun ganti, tidak pernah putus. Itu ceritanya itu tidak saya ceritakan di sini. Nah ini si raja ini terus sesudah rundingan mupakat begini aja, supaya umat Islam ini semangat, mari kita mengadakan peringatan mulut secara besar-besaran. Mereka tak ada nampak tak korsokor nih. Bodoh betul-betul besar-besaran. Entah berapa ratus ekor yang disembelih waktu itu. Pokoknya belum pernah seperti itu. Orang bawa lampu ini macam-macam kumpul di situ. Nah di situ lalu ada yang membaca riwayatnya Kanjeng Nabi, tapi yang dipilih waktu itu bukan riwayatnya Kanjeng Nabi semelas mulai kanak yatim piatu pas ano, bukan. Kita coba ngalak perang itu. Jadi bagaimana Nabi perang itu? Begini perang ini, perang ini. Pokoknya mengenai perang melulu lah. Riwayat lagi. Ini si rakyat yang ini lagi, ini tegak pun. Betin ada ira nafir ya, sahabat-sahabat. Itu asalnya perayaan. Tapi yang berdasar perayaan dari Quran atau hadis itu memang tidak ada. Malah di zaman Nabi tidak ada ini perayaan maulud itu tidak ada. Mau perayaan telasan bodoh. Mulai cuman Kanjeng Nabi itu, Idul Adha, Idul Fitri, itu memang resmi itu. Ada Qur'annya, ada hadisnya itu. Dan dilaksanakan sendiri oleh Kanjeng Nabi. Rami-rami semuanya itu. Ini kasih resmi. Lain-lain ini cuma usaha kita, umat Islam, karena ada sebab-sebab. Namanya Isra Mi'raj. Diadakan perayaan, perlunya mempertebal iman, ya. Nah, supaya orang mengerti pentingnya sembahyang. Sampai Kanjeng Nabi dipanggil untuk menerima perintah sembahyang waktu Isra Mi'raj dan macam-macam. Apalagi perayaan, apa? Sebenarnya apa boleh? Apa boleh? Hari besar Islam itu apalagi? Ya, nggak tahu lah, pokoknya macam-macam lah ya.
Ah, pas ini kemakin, si Anyar makin nguzurul Quran. Iya. Nikah bodoh perayaan. Itu sebenarnya nuzulul Quran, si buruan baik nikah. Tapi tak apa-apa, saya. Nuzulul Quran, terus apalagi nampaknya Ramadan, pahamannya ya, dispusak ban, apalagi, sudah itu, ya. Itu boleh aja, asal niatnya baik, gitu. Nah, sekarang mengenai kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya catat ya. Ini kan gula maksi beda kitab I'anatut Thalibin juz 2 shahifah 270. Di situ diterangkan wa shaumul itsnaini afdalu min shaumil khamis li khususiyat. Yang pokoknya menerangkan tentang kelebihan puasa hari Senin terhadap puasa hari Kamis karena adanya beberapa kekhususan. Nah, ini kepada terang lagi di dalam kitabnya Anatul Talibin, terhadap pemuhinya begitu lagi karena harapan yang asli. Dia annahu sallallahu alaihi wasallam ولد يوم الاثنين وبعث فيه وتوفي فيه وكذا بقية أطواره صلى الله عليه وسلم. Apa salah betul poso Senin iku kok luwih apik tinimbang poso dino Kamis, sebab ada beberapa keistimewaannya hari Senin. Antara lain, nah ini keterangannya, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Dan dijadikan utusan, dijadikan nabi, dijadikan rasulullah itu juga hari Senin. Dan meninggalnya juga hari Senin. Wa kadza baqiyatu atwarihi, dan begitu juga peranan-peranan beliau yang lain terjadi pada hari Senin itu juga. Jadi karena hari Senin itu lahirnya nabi, wafatnya nabi, nabi diangkat jadi rasul ya hari Senin. Dan ada lagi yang lain-lain. Nah, ini saya catat ini yang lain-lain ini. Ini saya lihat dari riwayat sejarah Nabi. Ya. Warofa al hajar al aswada yaum al itsnain ila makanihi min al Ka'bah hina adat Quraisyun binaaha. Pada hari Senin itu, jadi pada waktu Nabi berumur 25 tahun, kita tetinap ini, ki pemuda Kanjeng Nabi, itu ada kejadian bode banjir. Ka'bah itu kening banjir, itu rosak. Rosak, dendam Nabi orang Quraisy. Ki belum pada Islam ini kejadian. Waktu itu, botoh Hajar Aswad itu pasangah, sahabat. Rebuan. Sebab ini soal kehormatan. Yang sini saya saja, saya sewaktua Anda. Ah, saya yang paling berhak ini. Pokok rebuan, sampai dari karena rebuan para kita, para acara kini. Si rebuan teroma beli ya, Hajar Aswad. Nah, di situ terus ada orang yang punya pendapat baik. Sudah begini aja, mari lotre woi sekarang. Ya. Tapi benar lotre lutu benar. Lotrenya begini. Sekarang mari kita besok pagi. Apa katanya besok pagi? Bagaimana? Nanti kalau ada itu masjid di Ka'bah itu, siapa yang ada datang lebih dulu, yaitu saya
yang akad. Mari sudah tunggu laguan masuk ke masjid gitu ya. Udah semua lalu siap ini jendul Nabi saya. Repuan ini, sebab ini soal kehormatan. Siapa yang menaruh Hajar Aswad itu mendapat kemuliaan yang paling tinggi. Ya, pokok bicara pangkat ini, pangkat paling raja ini kah. Bintang si paling raja ini kah. Terus repuan orang ini. Bareng gulaku orang ini kok pun kita sebuah salah ngorno bor. Siap sudah masuk ke masjid. Baru masuk cone kepi. Di situ sudah ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Kanjeng Nabi, tapi belum nabi waktu itu. Ki pemuda nih, ki umur segeme kira-kira. Ini kapan tunjuk di dalam sedikit Kanjeng Nabi. Wah, keracereng kepi. Wah, ya sudah kebetulan kan. Lah, engkau nerima kepi masih waktu waria kalah tak tiap koria sih nyabok. Nah, ini kah? Mulai berdebut sebut Muhammad Al-Amin. Ini kah? Mulai gini. Ini Muhammad Robina. Kami merasa senang dia saja yang menaruhnya. Menaruh kah? Ini kah? Hajar Aswad. Sebab dia terkenal sebagai pemuda Al-Amin. Yang paling dapat dipercaya akhlaknya, dipercaya omongannya, dipercaya segala-galanya. Pecut memang terpuji. Tidak ada orang di Mekah yang tidak senang kepada Nabi waktu itu. Termasuk Abu Jahal. Sebab Kanjeng Nabi ini kak, kebis sama Mekah ini kak lebur. Kebis yang orangnya ganteng. Akhlaknya baik sampai sebut Al-Amin. Timbulnya musuh-musuh itu setelah Kanjeng Nabi yang kak jadi Nabi buru pada musuh Abu Jahal, Abu Lahab. Napa boleh kaisa? Nih ke semarin Kanjeng Nabi ya terus jadi Rasul. Mon sebelumnya jadi Nabi semua jadi temannya Kanjeng Nabi. Semua senang. Sobu musuh Kanjeng Nabi. Musuh pribadi tidak ada. Yang ada musuh agama. Musuh karena polana Kanjeng Nabi ngeba agama. Saya tak lebur ke patung-patung, ke arca-arca kaya sandalnya keburu buda. Musuh. Wanikah hari Senin menaruhnya itu kebetulan hari Senin. Nih. Terus ada lagi di dalam riwayat diterangkan. Pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah hijrah ini juga kebetulan keluarnya Kanjeng Nabi dari Mekah, dari kota Mekah waktu hijrah tepat hari Senin. Itu tepat hijrah itu keluar dari kota hari Senin. Keluar dari kota Mekah hari Senin waktu hijrah itu masuk ke kota Madinah juga hari Senin. Nekah riwayatnya itu. Tuan nekah antara lain. Jadi, mon epo polong, ya, hari Senin itu katanya kitab Fathul Mu'in, ya anatu tolibit, molana orang apa sehari Senin arwa lebih saya tenemkong apa sehari Kemis. Kimon bisa, apa sah dua, tapi mon sampean tak bisa, salah setong, pilih hari Senin untuk puasa. Sebab hari Senin itu puasanya lebih baik daripada puasa hari Kamis. Nah, malaikat itu dalam kitab yang Anatut Talibin kela terangaki. Rawat Suhaili, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Diriwayatkan oleh Imam Suhaili bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Bilal, "Hei Bilal, la yafutka siyamul itsnain. Jangan sampai kamu ketinggalan untuk puasa hari Senin." Nah, ini pesan ke sahabat Bilal. Saya enggak mau sampai ketinggalan
apasas en él. Fa'inni wulidtu fihi, wa bu'ithtu fihi, wa amutu fihi. Itu yang benar di Nabi ini. Karena aku dilahirkan pada hari itu. Aku diangkat sebagai rasul pada hari yang sama. Dan aku akan mati pada hari itu juga. Pagi keseder hari Senin. Alasannya pesan ke sahabat Bilal, saya ngalaman, mun bisa gak sampai tak apa-apa Senin. Sebab pada hari Senin itu engkau lahir, ya. Saya lahir hari Senin. Ya kak, jadi nabi engkau ya hari Senin. Betul kok pagi mati ya mati hari Senin. Polonin, ya. Nikah. Tambah kipola dalam catatan kitab nikah, kitab namanya mana sila? I'anatu Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in. Warawat Tabari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain. Imam Tabari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau katanya, faqala mongko terus dawuh Kanjeng Nabi, zalika hari Senin itu yauma wulidtu fihi, hari saya dilahirkan, wa yauma bu'ithtu, dan hari saya dijadikan utusan. Au unzila alayya fihi. Ini kak, syak dari rawi. Apa Nabi mengatakan yauma bu'ithtu, saya waktu dijadikan utusan, atau Kanjeng Nabi mengatakan wa yauma unzila alayya, hari diturunkan wahyu kepada saya fihi di waktu itu. Jadi jelas sah, wahyu pertama yaitu ikra' bismi rabbi, itu turunnya malaikat Jibril. Saya kaisar apa? Saya merkes nggih. Kaisar hari Senin kaisar. Jadi resmi Kanjeng Nabi diangkat menjadi rasul, menjadi nabi hari Senin. Jadi mau orang yang mulut nih kayak gini, menghormat mulut, jangan cuma niat menghormat lahirnya Nabi, tapi juga harus niat apa? Diangkatnya Kanjeng Nabi menjadi roh rasul. Mereka penting ini, yang ini malah lebih penting ini. Sebab dengan wahyu Tuhan yang pertama yaitu Iqra, lalu Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, maka sejak itulah dunia ini berubah. Sejarah dunia berubah mulai hari Senin. Peradaban dunia berubah sejak hari Senin, yaitu hari diangkatnya Nabi menjadi Rasul, hari turunnya wahyu yang pertama. Tidakkah? Tapi mana kena aja kena, terus aja sekali. Pokok perayaan maulud ini bukan hanya lahirnya Nabi, tapi juga waktu Kanjeng Nabi diangkat menjadi utusan, ya hari Senin. Pada waktu Quran turun pertama kali, ya hari Senin. Jadi niat ngurmat Quran segala. Malah juga Kanjeng Nabi hijrah hari Senin. Keluar dari Mekah hari Senin. Masuk Madinah hari Senin. Dan meninggalnya juga hari Senin. Mela naik kantor pesen supaya sahabat Bilal tidak sampai meninggalkan puasa hari Senin. Nah ini, menegunekah kula, okay? Yang resmi tentang lahirnya Kanjeng Nabi itu diperingati dengan puasa. Paham, okay? Menegak resmi ini, kan? Resmi dari agama ini. Mon perayaan mulut, kula tak nerang lagi gini kebunten. Sebab perayaan mulut itu di zaman Nabi belum ada. Zaman sahabat belum ada.
Tapi puasa Senin sudah ada bacot. Mulai Kanjeng Nabi ini. Ah, tak makai ganteng terang lagi. Alasannya kenapa hari Senin supaya puasa? Karena Kanjeng Nabi lahir waktu itu. Jadi menikuh ini. Maulud. Atau dengan melakukan puasa pada tiap-tiap hari Senin, itu termasuk memperingati maulud kelahiran Kanjeng Nabi. Itu secara resmi agama nih kan. Jadi upamanya bodoh orang, apa sah hari Senin, kita oning sekalian, tak oning tiap-tiap hari Senin, ini kenyamanan memperingati maulud ini kan. Cocok di daun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, paham apun ini? Oh, saya tentang. Lalu, mau secara tepaan, ini kata Regi, ini kan untuk catatan, ini kan. Ini, siswa-siswa juga saya minta supaya mencatat ini, ya. Lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu secara persisnya, persis tepatnya, hari Senin sebelum Fajar. Jadi, gulag-gulag saya sebelum subuh. Maulana terangaki etap-ketap, doa yang paling mantap, yaitu mon orang adu'a sebelum Fajar. Mon sambian andi hajat na apa-apa ini, sepenting, segawat, sampean sembahyang sholat hajat terus nyuwun teng pangeran itu beberapa menit sebelum fajar, sebelum subuh kini paling mati maka mustajab kini. Kenapa? Demi karena Allah menghormat lahirnya Kanjeng Nabi, karena pada waktu, pada detik-detik itu lahirnya Kanjeng Nabi, maka Allah menjadikan waktu itu waktu yang paling mustajab. Kalau mau doa-doa, dimulai ketutangnya gini kah? Okay? Mau orang yang dihajat aku, bukan pada waktu tengah malam, bukan. Ini karena para hajar. Malahan juga, lah ini, termasuk sahur. Orang yang pasah, oke. Okay. Orang yang sahur ini, si sunat, si saya, bila? Napa tengah malam, napa para subuh? Para subuh makin akhir makin bagus sahur. Nah, ini caranya Kanjeng Nabi menghormat waktu lahirnya Kanjeng Nabi dihormat dengan dua. Satu, sahur. Sahur poso iku sunat dilakukan pada waktu tepat saat lahirnya Kanjeng Nabi. Ini satu. Nomor dua, Tuhan menjadikan saat lahirnya Kanjeng Nabi itu makom mustajab. Paham ya? Oh, ini caranya menghormati. Jadi telok makin bonki. Menurut agama tentang kelahiran Nabi itu ada tiga. Satu, Kanjeng Nabi sendiri bersabda, pesan sama sahabat Bilal, surah pas hari Senin, karena hari itu adalah hari lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, ini kan betul. Cara menghormat, cara apa itu, memperingati maulud, ini kan, yang berasal dari agama, ini kan, mulai zaman Nabi, itu nomor satu puasa Senin. Nomor dua, nah ini kan, saat lahirnya qoblal fajar, sebelum dapat jer. Neka supaya sahur, aringa sahur. Apa sah wajib atau apa sah sunat, sahurnya itu baik pada waktu saat lahirnya Nabi. Nomor tiga, apa gila? Makom mustajab. Kalau nyon doa apa-apa sampean itu. Pokok mon orang teruk atau apa-apa. Supaya berusaha melek wengi sampai arepnya ndak subuh. Nek wis arepnya ndak subuh, nah itu kelimaksnya itu puncaknya itu.
saat yang paling penting, yaitu saat lahirnya kanjeng Nabi. Tanggalnya persisnya adalah tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya disebut tahun gejo, sebab tahun hijrah belum ada waktu itu. Tahun hijrah itu baru ditetapkan sebagai tahun hijrah di zamannya Sayyidina Umar ibnul Khattab menjadi Amirul Mukminin. Di zaman Kanjeng Nabi belum ada tahun hijrah itu, belum ada. Zamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, belum ada tahun hijrah. Setelah sahabat Abu Bakar meninggal, Kanjeng Nabi meninggal, sahabat Abu Bakar meninggal, terjamannya Sayyidina Umar menjadi raja, menjadi Amirul Mukminin. Nah, waktu itu ditetapkan apa? Tahun hijrah. Karena itu disebut tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan Abroha, penguasa Romawi yang ada di Yaman, namanya Abroha, menyerang Mekah, menyerang Ka'bah dengan naik gajah. Jadi karena ada peristiwa serangan, lo gajah ini kemanitan Arab Saudi. Itu Abroha di Yaman khusus minta kepada Raja Romawi Timur dikirim dari itu, dari Habasyah, dari Abyssinia, ekeren dari Afrika. Jadi itu gajah ekeren dari Afrika dikirim ke Yaman, terus oleh Abroha dipakai nyerang Mekah. Memang Mekah sebelum kerja, kalau saya tanya kalau di Mekah wakil beli kerja di Mekah sebelumnya, mohon tebunnya ngelarkan. Jadi gajah yang disebut di dalam surat Al-Fil itu adalah gajah dari Abyssinia, dari Afrika, dikirim khusus untuk menyerang Mekah. Ini tidak saya terangkan kenapa menyerang Mekah. Pokoknya tahun di mana serangan itu terjadi, pada saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Nah, sekarang yang penting, Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi, resmi menjadi rasul kapan? Tadi diterangkan hari Senin. Tanggalnya tanggal 17 Ramadan. Tahunnya dihitung tahun yang ke-41 dari kelahiran Nabi. Jadi dihitung tahunnya yang ke-41 dari kelahiran Nabi. Pada waktu Kanjeng Nabi yang Kak Teti, persisnya waktu Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, umurnya berapa? Ini sudah dihitung teliti tahun, bulan, hari. Yaitu beda dua kata. Menurut hitungan tahun Qomariyah, tahun Hijrah, artinya tahun yang berdasar bulan, umurnya Kanjeng Nabi waktu diangkat menjadi Rasul persisnya, sama tulis ini yang mau mencatat itu, 40 tahun 6 bulan 8 hari. Ibitong itelete nalga yang kak jadi nabi neka umur Kanjeng Nabi 40 tahun lebih 6 bulan lebih beli ngareh. Mereka menurut hitungan Qomariyah, menurut hitungan Syamsiyah, tahun berdasar matahari, tahun makin Qomariyah mereka tahun hijrah, mereka tahun ngaku Qomariyah.
mon tahun ni kah miladi tahun saya di sana atau betul boleh betul itu make sanjia mon menarik di tengah tahun sini kah umurnya Kanjeng Nabi malah kita Pak Polo ini persisnya ini saya sebut 39 tahun 3 bulan 8 hari. Maka umur Kanjeng Nabi menurut hitungan tahun umum maka 30 sangat tahun lebih 10 bulan lebih belingare. Coba dihitungnya berapa itu? Coba lihat itu. Hah? Kalau tahun Komariah umur 40 tahun lebih 6 bulan lebih 8 hari. Kalau tahun umum 39 tahun 3 bulan 8 hari. Berapa bedanya? Ah, itu 1 tahun 3 bulan perbedaan. Mulanya gila sendiri, kemudian beda orang yang tanya umur, umur sama berapa? 20. Itu harus ditanya. 20 itu tahun apa itu? Itu. Itu ada beda itu. Nanti kalau sudah Pak Bolo, itu setahun. 30 ke atas, itu bedanya 1 tahun. Itu yang sampean tanya, berapa umur sampean? Seket. Tahun apa itu? Saudara Bolo seket di bawah. Jangan-jangan sebenarnya kesampian mereka itu jelas tahun apa itu saya sebab pun tahun hijrah mereka pikirnya banyak gini bisa satu bisa sampai dua tahun oke itu aku gini kak itu bawa mana 50 ya insya Allah kalau tidak salah di tahun gitu pikirnya sampai di tahun itu bawa mana itu mana beda orang menurut tahun umum umur 50 iya itu pun tahun hijrah sekedua gini kan itu umur gini kan ya aku ngode sambihan nikah nah karena itu cuma umumnya orang itu senang pakai tahun umum karena anunya itu tetap apanya itu hitungannya itu tetap tak beroba-roba mon tahun komaria bulan ini tak tetap bodoh si berulet kot bodoh si ano bodoh si tak tetap nah untuk ini maka perlu saya tambahkan bagi orang Islam yang punya anak lahir jangan lupa menulis tahun itu dengan tahun hijrah kenapa? Sebab menurut agama, ukuran umur-umur, waktu, dan sebagainya yang di dalam hukum agama, itu ditentukan oleh ini, peredaran bulan, bukan oleh peredaran matahari. Umamanya, anak balek itu umur 15 tahun, itu 15 tahun tahun apa? Tahun Hijriah, Komariah, itu yang dipakai. Bukan tahun umum. Bukan. Jadi kalau sampean ingin tahu anak sampean ini sudah balik apa belum? Nah, kalau anak perempuan, kalau sudah head, datang bulan ya. Tapi paling sedikit umurnya berapa? 9. Anak perempuan kalau umur 9 tahun terus sudah mengeluarkan head, air apa? Darah kotor, ya. Itu namanya sudah balik. Nah, sampean kudu ngerti sebagai orang tua. Umur 9 tahun ini tahun apa? Ayo. Kalau sampean pakai tahun umur, tidak sah. Tidak sah. Harus pakai umur tahun bulan. Paham ya? Mulai nek lahir, saat ini anak sampean itu nek lahir hari Senin, jam semini, tanggal Jawa nih gampangannya ya. Agar jodoh, sini kena gampang apa
tanggal semini sapar, mamane tahun semini, jam semini, itu penting. Pentingnya untuk menandai baliknya nanti. Paham? Sebab kalau sudah balik, itu mulai perut wajib agama, itu mulai itu. Hukum itu. Nah ini sekedar tambahan. Sudah, mari saya teruskan sekarang. Catatan-catatan saja. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, itu lamanya beliau di Mekah. Tapi ini begini, Kanjeng Nabi itu ya setelah jadi nabi, riwayatnya yang penting itu dibagi dua, satu di Mekah, satu di Madinah. Itu berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah? Ini catatan saja ini. Kamu yang mempunyai kepentingan, saya minta mencatat ini. Ya, terutama siswa-siswa. Ya. Lamanya Kanjeng Nabi berdiam di Mekah, di kota Mekah setelah diangkat jadi Rasul ini. Coba catat ini. 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Abid ke Kanjeng Nabi, badai Mekah. Semarinnya ya kak tutinap, tapi. Jadi tugas atau perjuangan Nabi, dakwah Nabi itu dilakukan di Mekah persisnya selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Terus Kanjeng Nabi pindah hijrah ke Madinah. Di Madinah berapa lamanya? Nih, coba ini lucu ini. Angka 9. 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Gampang apalnya nikah, eh? Coba mungkin jumlah itu. Yang punya catatan, coba jumlah. Di Mekah 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Di Madinah 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Berupa. Ah, ini kalau dihitung tahunnya 21 tahun 14 nggih, 14 bulan 22 hari. Jadi mun 14 bulan nih kan artinya kan setahun lebih 2 bulan. Jadi kalau di emonyaki tahun 2 lekor tahun 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini namanya Kanjeng Nabi ada di Mekah dan di Madinah. Dan ini yang penting, juga itulah lamanya Quran itu diturunkan. Mulai surat yang ayat pertama sampai tamat itu yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu Quran ya kan. Jadi Quran saya buat kepala-pala juz ini diturunkan sedikit-sedikit itu. Selama berapa tahun? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu dihitung sampai tanggal 9 Dzulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi. Jadi berarti Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Tadi itu umurnya 40 mencara hitungan hijrah, atau kalau cara hitungan tahun umum 39 tahun. Meninggalnya itu umur 63 tahun.
gitu. Jadi kalau dihitung perjuangan Nabi yang sungguh-sungguh itu sebagai Nabi, ya ini 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sudah, ini catatan mengenai muluk, ya. Nah, saya tidak akan menambah lagi ini, insya Allah mudah-mudahan ada faedahnya ini, ya. Nah, sekarang saya tambah keterangan, coba ditulis ini. Dasar atau dalil di dalam agama tentang peringatan maulud. Nah, tentang peringatan maulud. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ dalam surat Alam Nashrah, yang maknanya kami menjunjung tinggi menyebut namamu. Tuhan Allah menjunjung tinggi namamu, penyebutan namamu, atau zikrok, memperingatimu. Jadi menjunjung tinggi memperingatimu. Memang Tuhan itu menjunjung tinggi nama Nabi. Sampai, coba, caranya Tuhan memperingati Nabi. Ini, coba ini. Nama beliau diberi kehormatan yang sangat tinggi sekali. Nama Nabi, yaitu disejajarkan dengan nama Tuhan. Eganteng bi asmana Allah, yaitu satu dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini harus diucapkan oleh tiap-tiap orang Islam. Jadi untuk sahnya iman tidak boleh tidak harus menyebut dua nama, nama Allah dan nama Muhammad. Nah ini begitu tinggi penghargaan Tuhan kepada Nabi. Ini caranya Tuhan mengabadikan peringatan nama Kanjeng Nabi sampai dijadikan apa itu syahadat. Atau di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, sambungannya Muhammadur Rasulullah. Ada manusia atau nabi yang namanya digandeng seperti Nabi Muhammad ini? Tidak ada. Ini caranya kan Tuhan menghormati. Juga tiap-tiap sholat lima waktu nama beliau disebut, disejajarkan dengan nama Tuhan dalam kalimat-kalimat azan dan qomat. Dengan sendirinya lima kali disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti di tengah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berarti nama Muhammad, ya sebutan Muhammad akan kekal abadi selama masih ada orang azan, selama masih ada orang baca syahadat, selama orang apa itu qomat. Nah, itu tetap hidup terus, diperingati terus. Jadi bukan satu tahun satu kali, tepat bulan molor bunne, tiap hari lima kali itu, malah ada nak di kamar jadi 10 kali itu. Itu satu. Malahan juga di dalamnya sembahyang, apakah sembahyang fardu atau sembahyang sunat, nama Nabi Alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad, nah coba, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambahi Allahumma salli ala Muhammad.
Jadi mono orang itu dengan sendirinya engki. Soro lepah ke Kanjeng Nabi tapi orang Islam ni engki nubuatan. Sapa nak buat dia mesti sebut kisah. Syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sebab itu jadi rukun itu rukun apa aja gitu. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Inilah penghormatan Tuhan yang tinggi sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon, ini kan catatan saja ini. Sekarang yang terakhir ini sekarang. Tore pesabar sekonek. Ini kan memperingati ini kan tinggi. Nah, ini kan cuma merupakan catatan-catatan saja. Coba nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran dengan nama dua, satu Muhammad dan dua Ahmad, yaitu di dalam surat Al Imran ayat 144. Kata dulu itu anonanya mesorot itu, jadi sampai menerangaki pidato-pidato kayak sewa nyaman ini kan. Gue tak pidato, dan cuma catatan tok nih kan. Nama Muhammad dan nama Ahmad dicantumkan di dalam Quran secara abadi. Selama masih ada orang membaca Quran, atau selama masih ada Quran, nama Nabi tetap disebut dan diperingati. Yaitu satu dalam surat Al Imran ayat 144. Satu. Nomor dua, surat Al Ahzab ayat 40. Sudah? Nomor tiga, surat Al Fatah ayat 29. Nomor empat, surat yang namanya Muhammad. Coba ini, dijadikan nama ini. Namanya Muhammad ayat 2. Ayat 2. Nomor lima, surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 6. Jadi sampai kalau menerangkan betapa Nabi itu memang orang yang memang mulia. Kalau kita menghormat mulut-mulut ini, apa gini kah? Itu bucengan itu. Sampean nyembleh wedhus sak jember. Nyembleh petik sak jember. Nggih, manusia sak jember metu kabeh. Semua baca selawat. Bukan apa-apa itu. Itu bucengan itu belum sepadan dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cocok, kita cocok apa? Kita apa? Kita seimbang. Kita apa? Apa? Gak cocok ini apa sih? Apa? Ya gak sepadan itu. Kita kurang akeh. Konyang belewat dosa jember. Enggak. Dua sampai di sebelah tok no kabeh. Kanggo ngurmat Kanjeng Nabi, Mbak Mane. Wong sak jember metu kabeh. Kabeh maca selawat. Bukan apa-apa itu. Belum apa-apa. Coba lihat Tuhan caranya memperingati Nabi, coba. Dijadikan kalimat tauhid, dijadikan dasar kepercayaan. Syahadat kalau cuma separuh, tak terima. Bodoh orang, saya mau Islam, Pak. Ya, baik. Ayo, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus, tidak. Wah, untuk anda menerus. Kita tetap kafir. Masih saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Tidak sah. Imannya tidak sah. Tetap tergolong orang kafir. Coba. Hanya karena nama dan menghormat nama Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad, orang menjadi kafir atau tidak kafir karena nama ini.
saya percaya sama Allah, percaya 100% mulai kepala sampai kaki, iya. Tapi pada Muhammad tidak, tak terima. Coba. Bener diterima, wis nang pangeran, wis kok arep apa maneh? Perkara Muhammad gampang lah, wis buri-buri aku, mamane yo. Sing penting saiki Allah tok. Lah bisa. Lah bisa. Kamu tetap kafir. Nek mati tidak boleh kumpul ke orang Islam, tidak boleh disebayangi. Kenapa? Karena kamu tidak mau menyebut Muhammad. Coba. Dia ada penghormatan seperti ini. Tidak ada. Nah, coba saya baca ya ayatnya itu. Ayat di mana nama beliau dicantumkan secara abadi, diabadikan di dalam Quran, surat Ali Imran ayat 144, tadi sudah dibaca tadi oleh Ustaz Husnu, maaf. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa fa inna tawqitlan qalabtum ala aqabikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammad bukan apa-apa, hanyalah dia seorang Rasul. Telah lewat, telah banyak Rasul-Rasul yang sebelumnya meninggal. Apakah sekarang kalau Muhammad meninggal atau terbunuh, engkau, hei orang Islam, akan berbalik pantat, akan ingkar kepada Muhammad karena dia sudah tidak ada? Siapa yang membalik murtad, tidak mau mengakui, tidak mau mengikuti ajaran Muhammad, maka tidak merugikan Allah sedikit pun. Tapi Allah akan membalas orang yang pandai berterima kasih. Ini artinya ayat ini. Ayat yang kedua, Al-Ahzab. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Muhammad bukan bapak siapapun. Dia bukan sekedar bapak-bapak pemimpin, tak boleh. Bukan bapak Arab, bukan. Bukan bapaknya si Zaid bin Harithah, bukan. Bukan bapaknya bangsa Arab, pahlawannya bangsa Arab, pemimpin bangsa Arab, bukan. Bukan, bukan bapak siapapun. Tapi walakin Rasulullah. Dia adalah Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup dari segala nabi. Itulah Muhammad. Yang ketiga, surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersama dia adalah orang yang gagah-gagah. Orang yang gagah dan gigih menghadapi musuh-musuh, tetapi mereka adalah lemah lembut terhadap kawan-kawannya. Itu pengikut Muhammad yang sejati. Gagah menghadapi lawan, lemah lembut menghadapi kawan. Ini surat Al-Fatah ayat 29. Yang keempat, surat Muhammad ayat 2. Nama beliau disebut. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Orang yang beriman dan mau beramal serta mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itu adalah merupakan kebenaran dari Tuhannya, yaitu Quran, Wahyu. Maka orang-orang yang demikian, kafara anhum sayyiatihim, akan diampuni dosanya, kejelekannya akan dihilangkan oleh Allah. Wa aslah balahum, dan hatinya akan diperbaiki, dibikin tentrem hati, tenang. Korongkuan oleh neparjajah, ben beramal serta
percaya kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Oh, niat terakhir nomor 5. Nomor 5 nega gulonyo onki pancenengan niat amolotan ki. Eh, setine ka gulonyo on betok ngemis kesampean tambahan waktu tekel bek malam sekone ki. Yeah. Kan on bodo setanda dina tak no guna gula tak mana apa ni nyorot laon sore tak mana apa kerja zakasa wei. Nomor 5 di dalam surat As-Saff ayat 6. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Isra ila inni rasulullah ilaikum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Ini dari mulut Nabi Isa Yesus Kristusnya orang Kristen itu. Nabi Isa sendiri mengatakan, hey Bani Israel, aku adalah utusan Tuhan kepadamu. Musaddiqan lima baina yadayya. Saya membenarkan ajaran-ajaran kitab sebelum saya. Yaitu minat Taurat. Taurat saya benarkan. Ini, sebab Taurat itu sebelum Nabi Isa. Selain saya membenarkan kitab suci sebelum saya, yaitu Taurat, juga saya memberi kabar kepada kamu akan datangnya seorang nabi nanti kira-kira 4 abad yang akan datang. Jadi neka Nabi Isa pun eparenge oneng bi pangeran. Eh Nabi Isa, kamu nanti punya saudara. Itu terakhir, nabi yang terakhir, namanya Ahmad. Nah, itu ini sebuah Nabi Isa. Jadi di zaman Nabi Isa itu sudah menyebut nama Ahmad. Nama nabi kita itu. Hei, Bani Israel kabeh ya. Wa mubasyiran bi rasulin, saya memberi berita gembira. Akan datangnya seorang rasul sesudah saya, yaitu 4 abad yang akan datang. Si kurang 400 tahun nanti kebun. Pun pemulung jadi kebun. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi nama resmi nabi yang dicantumkan dalam Quran 2 Muhammad dan Ahmad. Falamma ja'ahum malafun tablok oleh Nabi Isa. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kamu tahu katanya Nabi Isa, tahu menegak pada Israel. Itu Nabi yang namanya Ahmad. Kalau sudah datang membawa keterangan yang jelas-jelas gamblang kepada kaumnya. Tapi apa kata kaumnya? Hadza sihru mubin. Sihir ini. Jadi keterangan kaji Nabi Muhammad tak terima, dianggap itu sulapan. Ini sihir ini apa ini? Gitu. Ini kepon etok-tok. 4 abad sebelum kelahiran Nabi. Nah, ini peringatan Tuhan, peringatan Quran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengabadikan nama beliau. Pun sekarang selain itu, pada catat nikah sebagai catatan, okay? Bahwa kanjeng Nabi itu memang pantas dihormat, pantas dimuliakan, diperingati. Karena Tuhan sendiri memberikan pujian kepada Nabi begitu tinggi di dalam Quran. Tersebut di dalam 2 surat yang saya catat di sini. Nomor 1 surat Al-Qalam ayat 4. Nomor 2 dalam surat At-Taubah ayat 128. Tulis anonobai surat ayat gitu saja. Ini nanti sampean komentari sendiri, saya tidak akan mengomentari.
Surat Al-Qalam ayat 4 bunyinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Katanya Tuhan Muhammad, engkau adalah orang yang paling berbudi luhur kamu. Coba, ya Alam beri pengheran nih. Ya Alam disaksikan bahwa beliau adalah seorang yang berbudi luhur. Ini satu. Nomor dua, dalam surat Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pujian dari Allah langsung kepada beliau. Hei orang Islam, telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa sedih kalau kamu mendapat kesulitan apa-apa. Dari apa itu, dari senangnya kepada rakyat, kepada umatnya, sampai apa-apa yang menimpa umatnya, Kanjeng Nabi ikut susah. Harisun 'alaikum, sangat ingin kepada kamu untuk mendapat petunjuk. Ingin kamu ini selamat semuanya, masuk surga semuanya. Itu sifatnya Nabi, terlalu cinta kepada umatnya, terlalu cinta kepada rakyatnya. Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang yang beriman, ra'ufur rahim, sangat penyantun dan penyayang. Oh nikah. Gongnya, sekarang saya tutup keterangan saya. Betapa Nabi, betapa Tuhan tidak akan menghormat Nabi, sampai-sampai dijadikan totoan. Siapa yang taat kepada Muhammad Rasulullah, berarti taat kepada saya Allah. Siapa senorok Muhammad, noroko. Sampai si kengkalkah Muhammad, berarti kengkalkah kok. Coba, dijadikan barometer, dijadikan ukuran ini. Siapa yang setia kepada Muhammad, berarti setia kepada Allah. Siapa yang duroko na Muhammad, duroko kepada Allah. Bede nih kepangkan gak bisa, terus. Padahal sampean, saya gak lelah, dia tang soro dia, tang pesuruh dari utusan saya. Siapa yang menghina utusan saya ini berarti menghina saya. Siapa si hotem itu berarti hotem muka saya. Itu kan cik tengkini pak kata utusan. Masih heran-heran orang kesini-kesini kekeja. Baman lagi, baman lagi kak. Orang yang kurus, rawe-rawe. Tapi ini utusan Presiden Soeharto lho. Menghina ini berarti menghina Presiden. Menghina Presiden berarti menghina negara. Padahal otos sudah tengik orang juga koros ki kelam pina tarong karan cerna enggak sakit mengisi nikah. Tapi ini resmi utusan dari presiden. Nah ini menjadi taruhan. Sopo sing menghormati tuti kupati semua kodim bododot. Padahal orang ini koros nikah ni. Tahu tak cara sekolah tu bisa orang nikah. Surat resmi dari presiden itu, nah ini samanya nih. Itu tidak akan diberi kepercayaan oleh presiden kalau presiden tidak menaruh hormat kepada orang itu. Juga Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi. Kebunah di dalam surat An-Nisa tulis. An-Nisa ayat 80. Mayyuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, kepada Muhammad, faqad ata'a Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 31. Neka bagian ustaz-ustaz, bagian mubalek-mubalek, bagian kiai-kiai, neka catatan neka supaya nambahin ilmu kesempurnaan kita untuk menghormat Nabi. Surat Ali Imran ayat 31 di sana dikatakan, mohon baca lebur ke Allah,
kudu norok dek Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ukuran mun ba'an norok dek Kanjeng Nabi ba'an kelebur bi Allah. Yaitu firman qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan yang terakhir yaitu surat Taubat ayat 34 di mana dipertaruhkan kalau kamu lebih cinta kepada ayahmu, kepada anakmu, kepada saudaramu, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada harta bendamu, kepada perdaganganmu, kepada rumahmu yang besar, yang bagus-bagus, lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tallahu bi'amri, maka tunggulah Tuhan akan datang dengan membawa siksanya. Jadi pertaruhan, kalau kamu tidak cinta kepada Nabi dengan sungguh-sungguh, masih lebih cinta kepada yang lain, maka diancam oleh Allah, akan didatangkan siksa dari Allah. Konekah keterangkulah, mudah-mudahan catatan-catatan ini akan lebih meyakinkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbesar, Nabi yang tercinta. Bukan saya tercinta dari makhluk, tapi tercinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanah para hadirin, membeda orang muljaki ngurmat mulutan, muljaki Kanjeng Nabi, itu sebenarnya pun kebirki. Kerja sempur. Bengketnya cuma setong. Kanjeng Nabi boleh dihormat setinggi-tingginya asal sampeyan tetap mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluh, dia hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Kafiki oleh hormat. Kerja sampai dianggap Kanjeng Nabi itu separuh Tuhan, separuh manusia, tak boleh. Masih sampai dari lebur, saya lebur kepada Nabi Muhammad, cek lebur. Ya, pasang sampai dalam persembahan, mungkin. Sampai asujud ke Kanjeng Nabi Muhammad, tak boleh. Tak boleh asujud. Paling-paling mancing. Asrokol badru alaina. Saya mancing. Tapi mau sampai asujud. Asrokol badru. Tapi asujud, tak boleh. Cinta bagaimanapun tidak boleh menyembah Muhammad. Tidak boleh. Hanya boleh menyembah kepada Allah. Apalagi menganggap Muhammad setengah Tuhan, setengah manusia, tak boleh. Lebih-lebih banyak kepenakan Tuhan, tak boleh sini kah? Anam Tuhan, kepenakan, namisanan, tetap abduhu wa rasuluh. Bukan nikah, keterangkulah. Wallahu a'lam bishawab. Kepada jamaah yang menunggu lama, saya minta maaf ya. Ikhlaskan demi untuk menghormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.